Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera Allah berikan kesembuhan dan Allah angkat sakit penyakitnya ya, amin. Beberapa hari belakang Uma rada jarang ya teman-teman untuk upload video karena emang lagi banyak kegiatan, kesibukan, terus juga kemarin sempat sakit pasca suntik ya teman-teman, suntik vaksin gitu. Padahal teman-teman di sekolah nggak ada yang demam, taunya Umah malah demam. Kali ini Umah mau share kegiatan Umah malam hari sebelum Umah tidur. Seperti biasa beres-beres. Nah kali ini Umah mau masak dulu untuk besok pagi karena besoknya mungkin Umah gak sempat masak pagi ya teman-teman. Jadi untuk sarapan dan makan siang Umah masak dulu malamnya. Terima kasih teman-teman yang selalu klik dan nonton video Umah. Dan buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel Umah, video Umah, selamat datang di channel Umah yang isinya tentang sharing rumah tangga yang sederhana, nggak ada yang estetik karena rumahnya juga sederhana, kegiatannya juga sederhana. Semoga teman-teman bisa terhibur, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa mengambil hal-hal yang baik dari video Umah ya. Oke, malam ini Umah mau masak yang simpel-simpel aja. Terong balado dengan ikan nila ya teman-teman. Jadi masaknya yang simpel-simpel aja karena nggak mau ribet juga, udah malam, udah mau tidur. Jadi sederhana-sederhana aja. Oh ya teman-teman, di sini ada nggak sih yang samaan sama Umah? Kadang suka ngerjain sesuatu itu malam hari. Kalau Umah sih nggak selalu ya teman-teman. Palingan hanya nyuci piring. Nyuci piring itu wajib dilakukan sebelum tidur. Jadi kadang walaupun rumah masih berantakan, Umah nggak beberes juga. Tergantung kondisi, tergantung fisik kita. Kalau misalnya di hari ini capek, ya udah Umah istirahat aja. Setelah bayi Umah istirahat, bayi Umah tidur, Umah juga ikutan istirahat demi menjaga kewarasan ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita udah capek, terus mood kita nggak baik, pasti dampaknya juga untuk keluarga kita, untuk anak, untuk suami. Jadi usahakan yang paling utama harus kita jaga itu kewarasan. Karena kita juga berhak bahagia ya teman-teman. Kalau ibunya bahagia, insya Allah rumah tangga, rumah kita juga bakalan bahagia. Amin. Nah lanjut, ini Umah tumis dulu baladonya, cabai yang udah Umah blender tadi. Jadi setelah ini tinggal dimasukkan ikan, terus dicampur terong, diaduk sebentar, jadi deh simple ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ini juga salah satu masakan kesukaan di rumah ini, terutama kalau di terong yang dikasih cabai gitu ya teman-teman. Nah itu ada beberapa pakaian yang sedang tergantung di tempat Umah nyuci, jadi kelihatan berantakan banget ya teman-teman. Oke, setelah masak Umah mau nyuci piring dulu. Nyuci piringnya lumayan banyak ya teman-teman karena udah tertumpuk dari siap asar tadi. Jadi ya udah Umah cepetin aja videonya karena aslinya lama banget nyuci piringnya. Jadi biar cepet Umah sulap aja deh 1, 2, 3. Nah udah beres semuanya cuci piringnya. Andaikan aslinya bisa sekali sulap kayak gitu ya teman-teman, pasti pekerjaan ibu rumah tangga jadi lebih simpel. Nah ini Umah mau refill belanjaan Umah kemarin. Sorry juga ini videonya kurang fokus. Sebenarnya banyak yang mau Umah refill, ternyata kameranya itu nggak kerekam teman-teman. Jadi yang terekam itu hanya pas bagian ini aja. Thank you.
Nah lanjut, tadi udah Uma susun juga persabunan. Jadi ini Uma mau ngisi snack-snack yang wajib ada di rumah, karena Uma pribadi itu suka banget ngemil ya teman-teman. Jadi kadang snack, biskuit-biskuit itu wajib banget ada di rumah ini. Soalnya Uma sering malam-malam itu kelaparan, kadang nggak mau makan yang berat-berat. Jadi ya udah deh Uma makannya snack aja. Padahal nggak sehat ya teman-teman. Jangan ditiru ya teman-teman, makanannya nggak sehat ini mah. Oke lanjut, ini Uma review lagi stok teh, karena kemarin udah habis dalam toples. Nah ini udah selesai, jadi Uma mau tinggal angkatin jemuran, beberapa jemuran yang mau di laundry. Nah ini Uma taruh di dekat lemari biar gampang terlihat. Jadi ingat kalau besok harus ngantar laundry. Nah ini Uma refill juga pampersnya Fathan, biar gampang ngambilnya ya teman-teman, ketimbang kalau misalnya di dalam bungkusnya itu kayak berantakan gitu ya teman-teman. Oke ini Uma ambilin angkatin jemuran juga, karena setelah ini Uma mau lipetin baju yang gak Uma laundry ya teman-teman. Oke, selesai. Alhamdulillah untuk kegiatan malam Uma. Jadi dapur udah beres, semuanya udah disusun rapi. Isi stok juga, persediaan-persediaan kebutuhan bulanannya Uma. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support Uma, nonton sampai akhir videonya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Oke, terakhir Uma pengen masak Indomie, mie instan, mie goreng. Karena sebenarnya Uma udah makan tadinya, tapi karena udah beberes, udah masak, jadinya Uma capek lagi. Yaudah deh Uma ngerebus mie goreng aja, yang simple-simple untuk me time sekalian. Jadi ini Uma pakai telur ceplok, terus juga pakai bakso. Kalau misalnya ada yang nanya kenapa Uma semakin gendut, ya inilah alasannya teman-teman. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, untuk demi kewarasan selalu itu alasannya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video Uma dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.